Dalam agenda sidang kedua ini, pihak ketua majelis hakim hanya membacakan perlengkapan berkas bukti dari pihak penggugat dan pihak tergugat, dan sidang sengketa pemilu ini akan berlanjut pada hari Kamis mendatang dengan agenda para penggugat dan tergugat bisa menghadirkan para saksi agar bisa memperkuat bukti-bukti yang telah diterima oleh ketua majelis hakim. Alasan hakim tadi bisa kita maklumi karena memang itu lebih condong ke pembuktian pidana biasanya. Tapi karena itu sifatnya adalah petunjuk, bukan bukti. Bahwa rekaman audio itu tanpa perintah dari penyidik atau tanpa surat tugas pekerja dari penyidik itu bukan bukti. Tapi itu petunjuk untuk menguatkan dalil-dalil yang kita ajukan. Dan itu bisa kita pahami. Pol Manainggolan selaku kuasa hukum dari Hamaka Caleg Perindo Dapil Natuna menerangkan bahwa bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak KPU adalah bukti yang tidak akurat, di mana bukti tersebut hanya akan membuat pihak KPU akan terpojok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinesia Gian melaporkan.